Jika mahu bersara secara bermaruah, simpanan perlulah ada sekurang-kurangnya RM240,000. Itu saranan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan kepada individu yang ingin menikmati tempoh persaraan dengan stabil. Katanya jumlah itu membolehkan mereka bertahan dalam tempoh 20 tahun dengan pendanaan RM1,000 sebulan. Patutnya apabila kita bersara, kita ada RM240,000 minima simpanan KWSP. RM240,000 minima simpanan KWSP untuk bersara dengan kiraan RM1,000 sebulan. RM1,000 sebulan. Dan itu adalah selama berapa belas tahun tu? 20 tahun. Kita pencen 55 campur 20 jadi 75 tahun. Ya. 75 tahun ini antara jangka hayat rakyat negara kita. Menurutnya, pihak kumpulan wang simpanan pekerja KWSP ada menyediakan khidmat nasihat persaraan bagi membantu ahli cilik kewangan dan memahami pilihan persaraan yang mampan. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan di menara KWSP di Kota Baru. Dalam perkembangan sama, seramai 535,307 ahli sektor tidak rasmi yang mencarum KWSP secara sukarela. Angka tersebut agak rendah dan untuk itu, KWSP telah melancarkan truk bergerak untuk memproposi caruman sukarela di kawasan pedalaman.